Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Wakaf Kota Bogor. Hari ini saya hadir di Pangkalan SMP Negeri 11 Kota Bogor dalam rangka kegiatan Bulan Bakti Pramuka yang hari ini diisi dengan sosialisasi tentang gugus depan ramah lingkungan di Kota Bogor. Jadi hari ini Wakaf Kota Bogor mengundang perwakilan gugus depan dari 6 kewartiran di Kota Bogor. Dan yang membedakan saat ini panitia juga mengundang anak-anak ya, adik-adik Penggalang, karena memang targetnya ini adalah adik-adik gugus depan berpangkalan di SMP atau MTs. Hari ini dihadirkan adik-adiknya langsung sebagai dewan penggalang di sekolah atau di gugus depan masing-masing. Jadi itu kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi bulan bakti pramuka yang insya Allah kami atau Kwarcap Kota Bogor akan mengakhiri sebagai puncaknya adalah kegiatan donor darah minggu yang akan datang, dan sekaligus akan ditutup kegiatan dalam rangka bulan bakti pramuka dalam kegiatan donor darah tersebut. Sebagai yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa terinformasi dengan baik untuk kedepannya kegiatan donor darah lingkungan ini dari yang hadir hari ini bisa tersampaikan juga, bisa disebarluaskan juga. Bagaimana di depan selain melaksanakan aktivitas rutin juga ada aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian atau kegiatan lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Senang sekali sebenarnya hari ini bisa berbagi dengan anggota gerakan pramuka di Kota Bogor yang melaksanakan kegiatan pelatihan juga penama lingkungan dalam rangka bulan bakti pramuka tahun 2023, dan kami diminta menjadi salah satu narasumbernya yang di kesempatan ini kami berbagi informasi tentang mengapa gugus depan itu mesti ramah lingkungan, kemudian untuk proses pendidikan kepramukaan, pendidikan lingkungan itu dalam kepramukaan apa yang sudah disediakan oleh gerakan pramuka, dalam hal ini adalah kurikulumnya berupa SKK lingkungan hidup dan sejumlah SKK lain yang sudah ada. Nah, harapannya para peserta, terutama adik-adik pramuka, baik itu siaga, penggalang, penegang, dan pandainya di Partai Kota Bogor, ke depan bisa berlatih di bawah bimbingan para pembinanya untuk mencapai SKK dan challenge box tersebut. Kemudian bagi para kakak pembina, mohon agar gugus depannya mulai ditata sedemikian rupa sesuai dengan pedoman yang ada untuk mewujudkan gugus depan yang ramah lingkungan. Nah, gugus depan ramah lingkungan ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari program gugus depan tangguh yang sementara disiapkan konsepnya oleh Partai Nasional. Nah, kami berharap semakin banyak gugus depan yang menjadi tangguh berupa ramah lingkungan, aman bencana, waspada konflik sosial, waspada terhadap radikalisme dan terorisme, serta bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Demikian saya kira begitu, Kak Teddy. Baik, Kak Saul, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang Kakak berikan kepada adik-adik bermanfaat untuk berkelanjutan ya, Kak, dan mereka. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat